Berikut ini cara mengaktifkan ketuk dua kali di layar HP Oppo. Nah, bisa ketuk dua kali untuk menyalakan ataupun mematikan layar atau mengunci layar ya. Oke, langsung saja teman-teman. Untuk cara yang pertama, kalian coba klik dan tahan di bagian layar kosong. Lalu, apabila muncul seperti ini, kalian pilih lainnya. Kemudian, di sini apabila kalian melihat ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar, nah ini kalian aktifkan. Kemudian apabila ada yang seperti ini, ketuk dua kali untuk mengunci bisa diaktifkan juga jika ada ya. Nah, jadi memang tidak semua HP Oppo sama, jadi teman-teman silakan sesuaikan aja ya. Kemudian selanjutnya kalian coba masuk ke pengaturan, lalu kalian tulis di bagian ini pencarian, kalian tulis ketuk ya, ketuk. Nah, kalian tulis ketuk dua. Nah, maka akan muncul seperti ini, ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar. Nah, kalian pilih. Nah, kalau ketemu seperti ini, apabila belum aktif silahkan diaktifkan. Ataupun kalian masuk ke cara yang manualnya, kalian masuk ke pengaturan, lalu pilih pengaturan tambahan. Lalu pilih gestur dan gerakan, lalu pilih gestur layar mati. Nah, ini apabila belum aktif, kalian silahkan aktifkan. Kemudian yang ini ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan layar, silahkan diaktifkan ya. Kemudian lalu kalian silahkan ketuk dua kali di layar yang kosong. Kemudian ketuk dua kali juga bisa untuk menyalakan layar ataupun membuka layarnya ya. Nah, jadi seperti ini. Cukup mudah sekali ya teman-teman ya, nggak perlu pakai tombol yang di samping lagi. Oke, itu saja teman-teman, silakan dicoba, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.